Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua anak-anak murid cikgu. Hari ini kita akan teruskan subjek pendidikan jasmani kita, iaitu tajuk dirian kepala, ataupun dalam English kita panggil dia headstand. Headstand ni di bawah tajuk gimnastik asas. Okey, sebelum kamu nak berginastik, sebelum kita nak buat headstand, pastikan yang pertama sekali untuk keselamatan kamu, kamu pakai lapik lah di rumah macam cikgu. Cikgu pakai karpet. Jangan kamu buat di atas lantai, takut nanti kepala kamu tercedera. Ataupun kamu boleh pakai kain, selimut ke, semua boleh, tak ada masalah. Pastikan ada pelapik, pelapik yang rata macam ni. Jangan ambil tilam, tilam ni tak sama, nanti kalau kamu buat nanti kamu jatuh. Okey, boleh faham tak? Yang kedua, dari segi keselamatan kamu, mestilah kamu letak baju dalam. Kalau kamu nak berginastik, cikgu nasihatkan letak baju dalam. Terutamanya untuk pelajar perempuan, takut dia terselak. Okey, jadi untuk hari ini, cikgu akan tunjuk contoh nak buat headstand. Cikgu akan panggil anak cikgu berumur 6 tahun untuk cikgu jadikan model macam mana nak buat headstand. Okey, Hana sini. Okey, headstand dia ada 5 langkah. Dia ada 5 langkah nak buat. Okey, kita tengok step yang pertama. Okey, step yang pertama dulu. Step yang pertama. Okey, step yang pertama macam kita sujud. Macam ni dia salah. Macam ni anak cikgu dia buat salah, tangan dia tak angkat. Macam kita sujud macam mana? Kita sujud macam ni kan? Okey. Tapak tangan kamu dibuka luas. Jari pun sama. Luas. Kepala kamu dekat sini, kepala kamu angkat macam ni. Ini adalah step yang pertama. Step yang pertama. Pastikan buat macam ni. Okey. Kaki dekat belakang ni kamu dirikan dia macam sujud, macam kamu sujud. Tangan dibuka luas. Siapa selesa luas, buka luas. Macam ni. Okey. Kemudian step yang kedua, kamu cuba naikkan lutut kamu ni. Okey, naik ke lutut anak. Okey, ini adalah step yang kedua. Bagi dia lurus. Stay. Okey. Ini adalah step yang kedua. Kemudian kita pergi step yang ketiga. Kamu cuba tahan ni. Tangan ni tahan, yang ni tahan, kepala pun keraskan tengkuk kamu ni. Okey. Cuba kamu naikkan kaki kamu ni. Kalau naik tangan ke kaki naik. Kaki naik. Okey. Macam ni. Dia naik macam ni. Ini adalah step yang ketiga. Kalau yang boleh buat, yang lelaki kalau boleh buat, kalau dia boleh stand macam ni, okey, bagus. Cikgu rasa budak lelaki boleh buat. Kalau yang perempuan tak boleh buat, suruh mak ayah kamu pegang macam ni, ataupun abang ataupun kakak kamu. Ini adalah step yang ketiga. Step keempat, okey, cuba kaki kamu dia naik macam ni. Step yang keempat yang macam ni. Okey, luruskan poster belakang. Dan yang last sekali, kaki kamu tu lurus. Ini adalah step yang kelima ataupun yang terakhir. Ini adalah headstand yang betul. Kalau kamu nak buat yang betul, okey, cuba kamu buat menggunakan dinding. Macam nak cikgu, cuba angkat je terus. Tahan. Buka tangan. Okey. Macam ni. Ini adalah headstand yang betul. Nampak tak? Dia tahan guna tangan, guna kepala. Dan kaki ni dia support supaya tak jatuh. Tengok dia buat headstand sikit dalam 5 saat. Okay, tahan lah. 1, 2, 3, 4, 5. Tengok, anak cikgu yang umur 6 tahun pun boleh buat. Okay. Kalau rasa pening kepada, terus duduk. Macam mana nak? Macam mana turun kaki? Turun macam ni. Turun slow. Okay. Dah. Dia dah jatuh. Dah settle. Okay. Jadi untuk kerja kamu, mudah saja. Takatkan gambar sekeping saja kamu buat headstand dekat cikgu. Hantar kepada cikgu. Nak hantar yang mana? Yang dekat dinding ke yang pegang? Yang pegang tadi. Yang dekat dinding pun tak apa, tak ada masalah. Mana-mana saja.
Okay. Hantarkan sekeping gambar ke link yang cikgu bagi Google Form tu. Okay, sekian. Kita jumpa lagi minggu depan. Okay, sekian. Terima kasih.